kembali lagi di Rumah Kicik. Hari ini aku akan buat cemilan yang enak banget, gampang, gak ribet, dan pasti enak, yaitu pai susu teflon. Nanti gagal dan enak banget pastinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Yuk, kita langsung mulai aja. Yang pertama, siapkan mangkok. Lalu tuang 10 sendok makan tepung terigu serbaguna. Di sini aku gunakan segitiga biru ya. Kemudian 5 sendok makan mentega, atau jika ingin rasanya lebih enak bisa menggunakan butter ya. Kemudian aduk sampai rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan kental manis. Di sini yang aku gunakan rasa vanila ya. Aduk lagi hingga rata. Kemudian aku lanjutkan aduk menggunakan tangan karena lebih mudah tercampur jika menggunakan tangan. Dan aduk hingga tercampur sempurna ya, atau adonannya menjadi lebih kalis. Jika adonannya sudah seperti ini, kita siapkan untuk mencetak di teflon. Sebelum mencetak adonan, aku oles dulu dengan mentega supaya lebih mudah diangkatnya nanti kalau sudah matang dengan sempurna. Kemudian kita cetak adonan ke dalam teflon. Kita pencet-pencet kayak gini aja sampai rata. Untuk lebih rata, kita bisa menggunakan sendok. Untuk lebih rapi ya. Kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu agar tidak ada gelembung udara nanti pas dimasak. Sekarang kita bikin isian vla susu dengan 10 sendok makan susu UHT full cream, tapi kalian bisa ganti juga dengan air putih biasa ya. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir telur. Kocok hingga larut dan tercampur merata ya. Di sini aku menggunakan garpu untuk mengaduknya, tapi kalian bisa juga menggunakan whisker. Kemudian tambahkan 13-20 sendok makan kental manis, ini tergantung selera ya. Jika kalian ingin manis bisa sampai 20 sendok makan, atau jika ingin tidak terlalu manis bisa hanya 13 sendok. Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata semuanya. Kemudian aku siapkan panci, isian vla susunya aku masak dahulu agar lebih cepat matang nanti. Hal ini aku lakukan untuk menghindari overcook nanti di bagian kulit painya. Kemudian masak isian vla hingga sedikit mengental, jangan sampai keras banget ya, nanti akan susah untuk disaringnya. Untuk yang punya aku, ini hanya sampai agak panas saja, tidak sampai mendidih. Kemudian nyalakan lagi kompor dengan menggunakan api yang sangat kecil agar kulit pai tidak sampai gosong. Kemudian saring vla susu yang tadi sudah dipanaskan. Kemudian kita ratakan lagi dengan menggunakan sendok agar adonan lebih tinggi daripada isian vla susunya. Kemudian kita tutup agar lebih cepat matangnya. Di sini aku lumayan sering lihat bergelembung atau tidak. Jika bergelembung, tusuk-tusuk lagi dengan garpu ya.
Dan jika muncul buih-buih di atasnya, diambil saja dengan menggunakan sendok agar adonan lebih terlihat lebih halus nantinya. Ini sudah kurang lebih 10-15 menit. Kayaknya sudah matang. Untuk ngeceknya kita tekan-tekan tengahnya. Jika sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke piring. Ini karena masih panas banget, jadi agak belum ngeset banget tengahnya. Lebih enak lagi kalau nanti kalian masukkan ke dalam kulkas, biar agar lebih set tengahnya nanti adonannya ya. Nah sekarang udah dipotong dan kita bisa lihat, pakai teflon aja ternyata bisa jadikan. Dan ini rasanya enak banget. Bisa juga jadi ide jualan untuk kalian ya. Dan lihat tengahnya, enak banget loh teman-teman. Cocok banget bisa sambil buat ngopi atau minum teh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan selamat mencoba resep praktis ini. Semoga kalian suka ya. Dadah!